sama gue di channel Andres di konten Free Fire Battleground lagi. Di mana gue sedikit mau membahas yang banyak banget komentar di TikTok gue maupun di YouTube gue pada ngatain. Bang, kapan bikin tren kayak CBN bang? Bapak Ellen, canda-canda. Maksud gua tuh ya, enggak segampang itu, cowok. Kira-kira masa gua ngeksotin 3 musuh tiba-tiba gua nikah kan kagak gitu, kocak. Nikah butuh persiapan ya, guys ya. Yaudah, ini kita langsung aja masuk ke roomnya CBN sama Baban ya. Karena emang tren kemarin tuh ramenya di Baban sama CBN yang udah nikah aja. Kita tanya-tanya ya, dia ngapain aja nih kalau udah nikah? Guys, sumpah dari tadi tuh gua diina mulu sama si Akbar ini ya, si Baban sama si CBN, cok. Kita langsung aja join ke mereka ya. Oke. Okay. Bagian gua di sini Andre Gijet dan bukan Andre Gijet, tapi Andre ST dan Mamina ya. Di video kali ini kita akan melakukan video silaturahmi alat pita. Lo gak usah gitu, Ban. Jangan gitu lo, gak usah ketawa-ketawa lo. Kenapa? Aduh. Minimal nikah deh. Aduh, minimal nikah. Lo juga sama Anya. Minimal nikah. CBN. Minimal kasih cincin dulu gak sih, CBN? Betul sih, betul. Bener sih ini, bener ini. Kok gak ada sama sekali ini, Baban nih. Aduh. Si Andra udah ngasih cincin, ibaratkan lama. Dia udah tunangan lamaran. Gue udah nikah. Lalu, gue juga ada rencana. Rencana gak ada. Takut itu coy, takut kok putih berubah. Gini, kemarin kan lu ngasih apa namanya, ngasih cincin juga kan ke cewek lu, CBN. Iya. Ngasih cincin udah, itu nikah. Gua ngasih cincin udah, OTW lah kapan nikah. Baban ngasih cincin aja belum, bro. Bantu gua, cok. Bantu apa? Jangan lu sudutin gua. Bantu apa? Kita sudutin Andra aja. Apa? Tapi kita kalau gua pribadi ngomongin sebuah fakta. Lah keluarnya. Kaburnya CBN. Lo dari kemarin komenan TikTok gua, bang ikutin tren CBN bang, ikutin tren CBN bang. Jangan gitu lah. Oh iya, sorry. Oh iya, Baban. Kasihan, sumpah gua. Dra, kita sama-sama belum, Dra. Mending kita nanyain sesuatu. Oh iya. Gimana, Ban? Tanya. Gimana? Gini caranya. CBN. Gimana rasanya? Sorry ya, tadi gue ditinggal apa? Lagi dipanggil sama mama tadi. Enggak. Ini serius sih, biar. Oke. Gimana sih rasanya bersilaturahmi alat fit? Astagfirullahaladzim. Yang terutama nih, jawaban pertama ya, gue jawab nih, jujur nih. Yang paling pertama, yang paling utama, yaitu halal. Halal. Kita juga OTW. Ya. Ban, iya. Secepatnya ya, Ban ya. Kalau Andra mau OTW lah, lu Ban. Pan. Dia lagi. CBN. Huh? Tapi ini bukan omongan gue ya. Gue baca komenan video TikTok lu. CBN dapet Esmeralda skin epic. Lu maksudnya apa itu? Iya. Gue juga banyak lihat itu. Apa itu maksudnya tuh? Gimana ya? Kalau dibilangin. Alhamdulillah dapat cewek yang cantik, rupa dan cantik dalam hatinya. Iya. Terus maksudnya Esmeralda? Ya, Esmeralda itu maksudnya kan itu hero ML gitu kan, yang sangat gimana bisa dibilang yang cantik gitu. Bapak kok pakai skin Layla aja loh? Tahu lah pikiran kau berdua nih, tahu dah, abis. Kita cuman bilang sesuai komenan viewer lu. Salahin viewer. Iya, nih kayak nih baca komennya sendiri nih. Itu ini mungkin karena cakep gitu ya, CBN. Udah cakep, udah ngerti lah ya. Lah bahasa kerennya udah gua berat dah.
Mending ini, mending sambil main, sambil oh, main. Oh boleh. Kita lihat sambil main CBN headshot 3 kali lagi enggak dia? Ya? Iya. Oke. Okay. Yeah. Ya udah. Gua gas ya nih. Gua gas ya. Gas. Oke. Okay. Gas. Oke. Okay. Let's go. Oke. Okay. Turun di mana, Cuk? Pik. Di atasnya. Dong. Di atasnya. Jangan awas turun, Bambang, lama kali, Bang. Kita mau turun di atasnya terus mau di-headshotin sama si CBN. Oh. Oke, okay. CBN kalau headshot 3 kali nikah lagi istri 2 ya, guys ya. Terus istriku tidur, Cuk. Kalau udah tidur abis nih pala nih. Coba dulu CBN bisa ini. Coba kok minta izin aja CBN, siapa tahu boleh istri 2 CBN. Punya aku. Wah. Bisa apa punya aku? Mana lagi? Ah, kena. Double vector anjing. Enak banget, Cok. Mana lagi? Ayo. Yang gilnya paling dikit harus nikah lagi. Jangan gitu konsepnya, bukan itu konsepnya. Iya, bolehlah. Masuk lagi. Gue megang AC ya, nyoba ya. Oke. Kalau lu bisa headshotin Sonika ya, ya. Lu nikah mana ya? Ya, coba Andra. Jangan dong. Enggak bisa. Oke. Bawa. Enggak bisa emang belum saatnya. Belum saatnya. Oke. Sekali lagi ya. Biarin dulu. Udah, coba. Tuh dia nongol tuh. Lah, ini prank, Cok. Ini prank baban, Cok, gua, Cok. Anjir, bangke ini si baban, Cok. Aduh, di prank gua, Cok. Gua aban, asal lu tahu gua udah serius banget, Cok, ngeliatin musuhnya, Cok. Enggak akan nongol-nongol, Cok. Kabur. Anjir, ya. Aduh. Ya, itu dia. Anjir, enggak bisa headshot, Cok. Emang belum saatnya menikah, Cok. Ban, tolong, Ban. Ya, enggak di. Oke, kita lihat headshot nikah. Rogon itu. Rogon, Dek. Kayak mana lah, Dek? Oke, guys. Nah, gua bakalan nikah kalau gua headshot 100 kali berturut-turut ya, guys ya. Ajakin gua dong. Thank you. Thank you, Bang. Enggak sengaja. Gua kali anjing. Maaf, Bang. Sengaja. Itu damage. Lihat damage-nya tuh, Cok. Parah kali. Bocil nol nih, tolong nih, belum dapat. Aduh. Widih. Bocil tuh. Ada lagi. Hampir lu pada nyampe ya. Aduh. Aku terima jadi aja ya. Dapat AC. Oke, CBN. Lagi CBN. Kalau 5 kali headshot dapat apa nih? Kayaknya aku dapat si Victor Bukau nih. Waduh. Jangan dong. Woi, ada yang ngendok CBN. Gue headshot aku ini. Aku Pargoy. Coba. Oke. Dua headshot kita Pargoy. Dua ekor pergoy. Apa lagi nongol lu? Mana enggak nongol dia. Aman enggak teman-teman? Dia di luar sana. Itu. Bawa. Ini tadi. Mana? Tunjukin. Lah, masuk dia Cibian. Sekarang nih. Cibian. Bawa the hell, Pak. Anjir, besak Akbar, Cok. Acak. Aku bisa jelaskan semuanya ini. Ada lagi nih. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat.
Ya, headshot ya, headshot ya. Wih, headshot. Aci. Pembohong. Kau pembohong. Nanti kayaknya gua kalau mau nikah bikin tren dulu lah. 3 headshot. Iya, gua juga. Gua kayaknya emang harus juga sih intro. Oh. Harus juga ya kita ya bikin tren begitu ya. Kapan lu, Bang Bar? Enggak tahu sih ya. Tapi gini CPN, lu sebelum nikah udah kasih cincin duluan kan? Alhamdulillah sudah. Kasih cincin sudah. Buat tanda keseriusan, bener gak? Betul. Betul, 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 betul. Betul, 100. 100. Kalau lu kapan Dra nikah? Jangan Dra, papi. Papi Andra, Mami Naya gitu ceritanya. Iya, Papi Andra. Anjir, sumpah tolong, woi. Bang, tolong, Bang. Dah. Apa Papi Andra? Tolong ya. Mana Mami Naya? Kalau gua ngasih cincin dulu, terus nanti nikahnya nanti pas umur 20-an karena umur gua masih muda. Baban umurnya berapa, Ban? Gua masih 20 juga. Oh, masih 20 juga. Sisanya. Astagfirullah lagi Jo CBN Jo. Lu parah sih dia. Parah. Enggak. Maksudnya 20 tambahnya gitu loh. Tambahnya bapaknya 17. Berarti umur dia 37. Bawa deh ya, Pak. Dia jumpain gua mati cepat coy. Maju di depan lari kena nanti bilang enggak. Bantuin. Enggak bakalan kena gua lihat. Oke, kita lihat. Gua bantai sama Jo. Mana musuhnya? Ayo, kita lihat. Sini. Anjir, kena satu. Iya, kita lihat dong. Wih. Ya. Udah. Kita pasti pakai reggae kok. Bawa reggae, cok. Best apa reggae, cok? Ikut toh ya. Tinggalin aja itu yang udah nikah itu. Kabur. Ah, seru anjir. Aduh, subat yang udah nikah ini, cok. Aduh. Teko. Nah, yang nyetir yang udah nikah, Cok. Yang nyetir yang udah nikah. Oh, ya udah. Oh, jadi warna kuning ya kalau udah nikah ya. Oh, mobilnya warna kuning, Cok. Jangan ditembak, tunggu tabrak. Bapak dia lah. Andra dapat. Aduh. Sini, ngadep sini semua. Bawa dia naik, Cok, yang udah nikah kayaknya naik dia. Naik apanya? Enggak. Badan FF-nya. Ayo lo, punya gua. Keren banget. Anjir. Ya. Mantap. Anjir. Ya elah, hampir dapet gua, Cok. Dah lah. CBN. Anjir, iya cok, rame cok. Oh, di sini. Rame cok. Enemy spotted. Sini cok, depan gua cok. Oh. Mantap. Di belakang lo, CBN. Depending. Pending dulu. Satu orang. Dih, mau kemana kok? Anjir. Nyampah kalian. Ya elah, dapet sama-sama kedok. Baban ganteng banget, sumpah Baban lu ganteng banget. Dia emotin sama dia cok. Anjir, jahat banget cok. Gini guys, kelakuan Baban cok.
Woi, ada musuh, Ban. Depan mata, cok, anjir. Depan mata, cok. Anjir, jahat banget kalian, cok. Sumpah, cok. Jahat banget kalian, cok. Cok, aduh. Kira hubungan kita istimewa. Enggak sih, Bian, pertanyaan itu gini, coba di Papi Andra sama Mami Naya kapan? Orang-orang udah pada nungguin. Lah, iya, betul. Lah, masa baru kasih cincin langsung mau nikah? Sabar dulu, umur masih 19 tahun, bro. Sabar, bro. Ada musuh, cok. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Anjir! Dapet gua, cok, depan mata. Satu orang lagi, cok. Rebutan, cok. Satu orang lagi, cok. Satu lagi buat aku aja, gua pepeng. Enggak mau. Jangan. Boleh cibian, kan? Jangan. Enggak apa-apa. Satu kali pepeng. Bejir. Gila, bro. Efek skin epic Esmeralda. Aduh, capek banget sama partian baban ini, Jo. Ban, berarti kita manggil CBN sekarang tuh bapak-bapak, Cok. Iya. Apa lagi? Iya. Bapak CBN. Anjay, bapak CBN, Cok. Nah, Andrian. Aduh, istri bapak, mana istri bapak? Lagi tidur, Pak. Alhamdulillah, dia lagi tidur di belakang aku di sini. Wah, enak banget, Ban. Sumpah, Ban, ditemenin istri ya, Ban, ya. Aduh. Loh, mana si BSK Akbar tadi? Si Baban, CBN? Biasa, Dra. Dia kena mental, pasti fix. Anjir, baru ditanyain, cowok udah kena mental. Kabur. Aduh. Kabur. Yaudah, tolong. Tapi apa? Cuma di konten ini kan, kasih tau lah kapan spill tipis-tipis lah. Gua tuh udah sering. Gua tuh udah bilang juga ke Pure. Ini sekarang lu yang nanya. Ya pokoknya masih lama lah. Gua masih umur 19, Bang. Pak CBN masih umur 19, Pak CBN. Masih beberapa tahun lagi lah, tapi ya 2 tahun 3 tahun lah. Semoga cepatnya ya paling cepat 2 tahun 3 tahun lah. Kalau bisa secepat-cepatnya lebih baik, lebih bagus daripada itu ditunda. Kan pasti kan ibaratkan cewek pasti butuh kepastian. Dia tinggal umur aja sih, terlalu muda. Sama ini gua mau nanya dong sama lu. Gua mau kasih tahu dong sama lu. Lu suruh viewer-viewer lu jangan komen di video TikTok gua. Bang, ikutin tren CBN capek gua liatnya. Oh, ya udah. Guys, maaf banget ya ini gua pribadi nih CBN ngasih tahu kalian serang terus Bang. Serang kata nikahi biar cepat nikah. Berisik banget. Jangan tolong jangan serang gua. Gua masih muda, geng. Coba capek banget gua, cok, komenan gua. Gua enggak bohong, cok. Lihat aja komenan video TikTok gua kemarin ya atau YouTube gua. Bang, kapan ikutin tren CBN, Bang? Seling juga kalian ya. Yaudah guys, kayaknya cukup segitu konten gua dibully sama CBN kali ini. Semoga bisa menghiburkan semua yang ada di rumah. Gua cabut dulu, yo. Bye bye.